kasih ke Aris. Itu ke Aris tadi. Makasih ya. Terima kasih. Ya aku cek banget ya. Aku baru kelar latihan, baru pulang latihan. So aku mau makan. Kalian tahu makanan aku malam ini apa? Makananku malam ini adalah ayam goreng, tempe goreng, dan tahu goreng. Tidak pakai nasi, alias pecel uduk. Pecel uduk. Pecel uduk. Nasi uduk. Tapi aku gak mau pakai nasi uduk, jadi aku cuma pakai sambal. Ini adalah sambal kesukaan aku. Masih ada yang sangat saya cintai sambalnya. Aku suka tekstur sambal yang kayak gini. Aku lapar banget, sumpah. Selaper itu. Makanya aku karena aku baru nyampe rumah, terus aku langsung live IDN dulu. Soalnya jam segini, terus terus aku nanti baru hapus makeup, bersih-bersih. Tapi aku udah cuci tangan. Jadi temenin aku makan ya. Iya. Tempe. Tempe, aku suka banget sama tempe. Abis pulang latihan tuh kita harus makan, guys. Maaf ya di miringin HP-nya, soalnya aku lagi cas. Baterai HP aku udah habis banget tadi gara-gara latihan. Jadi kalau misalnya nggak di cas gak bisa. Tapi sejujurnya ini ayamnya tuh keras banget gitu loh, aku gak suka sih sebenarnya. Karena gigitnya tuh ribet gitu loh. Cuman aku cinta banget sama sambelnya. Sambelnya tuh secinta mati aku gitu. Kayak aku cinta, lebih cinta sambel. Jadi ayamnya mesti gini-gini dulu karena ayamnya keras. Tumben bikin TikTok sama Manda. Iya, itu Manda ngajakin aku kan. Terus aku kan jarang banget ya bikin TikTok yang dance-dance gitu ya. Jadi aku kayak happy banget ada yang ngajakin. Makanya saya ini pemalu sebenarnya, jadi gak pernah mau ngajak duluan. Terima kasih ya Manda sudah mengajak aku. Aku sangat senang sekali. Ayamnya keras banget.
membuat aku jadi tidak cantik banget. Aku mau kayak idol-idol gitu sekarang kalau makan aku cantik. Gak sih. Semuanya cantik. Nonton Anya guys, kalian nonton aku. Berarti kalian bisa sambil makan juga. Makan aja ya, makan. Episode berapa? Episode yang sudah aku ulang-ulang beratus-ratus kali. Season 3 Spy Family kapan keluar sih? Aku pengen nonton.
何よって何みんなお家帰ったみたいだな。幸い怪我人も出なくてよかった。Masih Risma masih lama season 3-nya demi apa sih? Waktu season 2-nya kuat nunggu berapa lama? Kira-kira ini aku suka tidur malam-malam kan. Aku ngerasa aku kayak gak sehat gitu loh. Tapi aku gak bisa tidur. Aku baru bisa tidurnya pasti jam 3, jam 4-an. Terus kayak bangun-bangun tuh pasti jadi lemes gitu loh. Gimana ya? Semoga malam ini aku bisa memperbaiki jam tidur aku. Oh, terus sama aku tuh sekarang udah jarang banget makan nasi. Kayak enggak sih, bukan jarang sih, lebih ke aku kalau makan nasi tuh sekarang udah nggak bisa banyak-banyak gitu loh. Kayak jadi gini, kan aku makan tuh disuapin ya. Nah, biasanya aku diambilin nasi itu tuh banyak banget. Aku tuh ngerasa makan aku tuh udah banyak banget kan. Tapi emang insting ibu-ibu tuh gak bisa dilewatkan gitu kali ya. Atau gimana ya, insting ibu-ibu tuh beda kali ya sama anak-anak. Jadi aku ngerasa aku udah suap 5 suap. Tapi mama aku gak ngerasa aku baru disuapnya 3 suap. Karena nasinya masih banyak. Ya itu karena nasinya emang diambil kebanyakan. Ngerti gak sih? Jadi tuh kelihatannya masih banyak. Padahal aku tuh udah makannya tuh udah banyak banget. Mana satu suapan itu bisa segini gitu loh. Jadi aku makan tuh bisa sebanyak itu. Jadi aku
kayak aku udah baru berapa suap tuh aku udah enak gitu loh, gara-gara disuapinnya nasinya banyak banget. Ini surat terbuka sih sebenarnya. Nanti kalau aku jadi ibu-ibu, aku gak akan kayak gitu. Aku akan menyuruh anak aku makan sendiri. Terus sama aku, kemarin tuh aku foto sama Baim, ya ampun Baim lucu banget. Dan Baim tuh akhirnya mau digendong sama aku. Gak tau kenapa ya, kemarin tuh Baim kayak mau digendong sama aku gitu loh. Terus habis itu difotoin kan. Terus fotonya ternyata zaman-zaman kayak zaman-zaman dulu gitu, vintage-vintage gitu kan. Terus aku kayak ngatiin foto aku kayak, ih, kak aku udah kayak ibu-ibu banget ya. Gak se-ibu-ibu itu sih, cuma aku kayak mama muda gitu. Aku jadi kayak aku mau kalau punya anak selucu Baim. Baim pokoknya inget ya, kalau aku makanannya habis bilang imu teh pintar gitu. Tapi kalau makanan aku nggak habis, nggak apa-apa, emang udah nggak kuat berarti. Aku mau udahan gara-gara sambelnya udah habis deh. Aku gak mau makan kalau sambelnya udah habis. Hampir kesalak. Maaf ya ayam, aku gak ngabisin kamu. Emang sih kahan nanti namdi. Thank you.
jalan dulu ya. Oke. Abis ini kalian juga tidur ya, jangan begadang kayak aku. Gak, malam ini aku akan berusaha untuk tidak bobo di jam 4. Terima kasih kakak Niko. Sarang anime, anime yang aku tontonnya cuma A Spy Family doang. Tanggal 13 sama 14. Sampai ketemu di video call aku ya. Oke. Okay. Aku sesi berapa ya? Sesi 1 sampai 3 mungkin. Aku lupa. Pokoknya di tanggal 13 dan 14. Jangan sampai lupa video call. Enggak lulus gara-gara.
補欠合格者のリストの部外飛だがな。補欠合格。そうだ。総合的な採点により、アーニャフォージャーは補欠順位1位と。アーニャフォージャー。正規合格者の中に1人でも辞退する者があれば即時繰り上げ合格だ。ですが、あんなことをしたのに地球上で最も人間を殺している生物がわかるかね。 Coba aku hitung ya. Kayaknya ini udah se-member JKT deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 gak ya? Coba ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ingetin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terus kita pulang lagi. Kita geser-geser lagi. Nyamuk ya. Nyamuk ya. Berdekatan. Terima kasih Kak Samsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, capek. Kayak ada 40 nih. Tunggu 48 deh biar ceket banget. Ya enggak? 48 aja. Spill dong punya nyamuk berapa? Ada 48. Dah, aku mau mandi. Mau bersih-bersih. Jangan lupa ya, bobo abis ini. Bobo, oke? Okay? Aku mau bacain top gift hari ini. Yang pertama ada Kak Aris. Terima kasih. Sudah lama ya. Terima kasih Kak Novaliando. Foto ya, itu foto aku ya. Ya benar. Yang ketiga ada Kak Dewa enggak? Terima kasih. Keempat ada Kak Ravan Octavian. Terima kasih. Kelima ada Kak Ana. Ana. Terus ada Kak Akila. Terima kasih Kak Hafas. Terima kasih Kak Fenrico. Terima kasih. Itu fotonya siapa tuh? Aku bukan sih. Itu yang waktu di Malaysia ya, iya. Kak Samsu, terima kasih. Kak Gary, terima kasih. Dah, aku capek. Dadah. Beran. Terlalu ini. Apa sih, aku bingung.